Terima kasih. Untuk modul kali ini kita akan coba belajar membuat sebuah program sederhana untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Nah, kita coba dulu dari blank GUI, kemudian kita tempatkan di mana tempat kita untuk membuat program tersebut. Kita tempatkan, kita gunakan nama hitung lingkaran, kita save. Nah, kemudian kita akan buat desain dulu. Seperti biasa, kita berdesain dulu. Ini adalah nama headernya, kemudian ini nanti edit tag untuk inputan. Inputannya kita ada static tag untuk pemberian namanya, ya, di sini. Kemudian kita nanti ada paste button satu di sini. Kemudian ini adalah hasilnya, misalkan keliling, ini adalah luas, kemudian ini adalah hasil keliling, hasil luas, kemudian ini untuk pas button reset, ini exit. Nah, kita coba seperti tadi, bikin dulu di sini, kita bikin nama, misalkan lingkaran. Nah, oke, lingkaran. Kemudian ini adalah lingkaran kita yang seperti apa? Misalkan jari-jari. 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 Kemudian yang di sini adalah misalkan kita kasih nama proses gitu. Proses. Proses. Ini proses. Kemudian, jadi ini satu inputan tapi dua output. Kalau tadi kan tidak dua input satu output. Nah, kita tulis di sini misalnya adalah keliling. Kemudian ini adalah luas. Luas. Kemudian sini adalah reset. Reset, kemudian sini adalah exit. Nah, sederhananya seperti ini dulu, ini exit. Exit. Nah, exit, kemudian kita kasih lingkaran di sini aja, kita kotak di sini. Nah, sederhana seperti ini. Nah, kita tinggal ngatur-ngatur saja, ini kita kosongkan. Ya, diedit saja, dibuat kita kosongkan, kemudian juga kita kosongkan. Saya kita kosongkan. Sudah kita kosongkan. Kita kosongkan. Nah, itu kita run. Ya, ini hasilnya nanti seperti ini. Tapi belum kita bisa melakukan apapun di sini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita melihat dari sini seperti tadi, proses sebelumnya. Nah, kita klik hitung di sini. Kita call back di sini, nah, kita untuk menempatkan programnya. Nah, kita menempatkan programnya di hitung lingkaran di sini tadi, ya, di proses, ya. Proses callback. Nah, kita tempatkan di sini untuk programnya. Programnya sederhana. Ini urutannya saja, kita tinggal ketik kayak ini saja. Masukkan di sini. Nah, function pass button 1, handle 1 edit jari tadi, kemudian kita ubah dari string to num, luasnya kita hitung rumusnya apa, keliling rumusnya apa. Setelah masuk kita ubah dari num to string, kemudian kita tempatkan edit 3 dan edit 4. Nah, kita lihat di sini untuk edit 3 ini adalah ini untuk kelilingnya jari-jari adalah di 1, kemudian kita tempatkan. Nah, ini edit 2, ini edit 3. Nah, kita ini adalah edit 2. Ya, ini edit 2, ini adalah edit 3. Harus sama ini, kalau sudah coba kita running apakah berhasil atau tidak. Ini adalah edit 1. Sudah kita